Kalau pertaniannya Pak Palu yang
persoalan. Kenapa dia berkeyakinan? Mau ada COVID, mau krisis apa saja, selalu kalau tersedia makanan, insyaallah semua masih bisa jalan baik. Dari itu yang kita urusi. Lokasi kesehatan di sini memastikan Kerawang sebagai salah satu andalan nasional kita harus menjadi contoh. Apalagi di sini ada PPO PT. Menyebutnya singkatannya aja susah. Kata intinya adalah peranan pertanian ada di sini. Kalau begitu, ya jangan lagi merasa pertanian hanya dikelola kayak kemarin. Harus ada kebahagiaan pertanian setelah COVID ini, pandemi. Salah satunya itu Kerawang mulai bisa jadi contoh ibu. Kita merasa di sini pertanian yang tidak tergantung mau panas, mau dingin, mau hujan atau tidak, tetap harus menghasilkan. Kalian teliti itu, kita sikapi 1-2 bulan atas petunjuk Valeri, yang ini belum tahan, kita dicoba di sini. Berapa tahun pakai? Iya, makanya. Kita dicoba. Artinya begini, pertanian nggak boleh tergantung cabai, bawang, tergantung nanti hujan, nanti panas kan. Kita buat hujan panas dalam rumah kaca yang ada. Kalian teliti itu. Yang kedua, yang mana dengan mekanisasi full? Yang mana yang semi mekanisasi? Yang mana yang harus mempertahankan perikatan tradisional? Ini coba di Kerawang. Kepala Gejek, Pak Gejek, nama-nama. Ini ada bagi di sini, namanya Bapak Ibu Dini, Pak Gejek. Ini betul, ini kan betul. Saya suka ekonomi, Pak Gejek. Saya kan kerjanya saja ini. Apalagi ada ibunya. Ibu gak COVID lagi. Ini gak boleh isolasi lagi tambah dari sekarang. Dan isolasi dia mau dibangun, ya kan? Tapi isolasi itu banyak yang sakit. Tapi luar biasa. Saya kira itu ibu memakai ini di jadi jangan terlalu serius seperti ini. Tapi kalian di sini kalau PPP, OPP hanya kayak kemarin dua ini aja. Kalian ada di sini berarti ini harus di jadi. Ya walaupun saya jam ini saya tak pernah dulu ya. Saya mau itu maksudnya kalian harus sendiri dari kemarin. Ada CB, ada 3 CB, cara bertindak. Cara bertindak satu itu masuk di rawat, karena musim kering menjadi ancaman. CB 2 itu adalah berbuat diversi penetrasi makanan, tentu ini setiap hari Jumat harus makanan lokal. Kemudian CB 3 itu adalah lumbung pangan. Mana lumbung di sini, ini babi, mana lumbungnya, jadi satu kalau sudah selesai makanan. Ya, mana lumbungnya kecamatan. Ya, dan ini dengan Australia mana dia? Ya, kita harus mana kamu? Kita harus berkawat di situasi sampai kita harus siap. Kita lagi kasih. Ya, kita berkumpulai dari kecamatan, kumpulai kita berkumpulai. Ini kawat. Benar, Pak. Kawat harus selesai ya, Pak. Kita harus tahu. Kita atur. Caranya, mana kita? Bupati itu 5 tahun ke depan udah siap. Oh itu kita tidak lagi. Ini kan ada kalau berhasil. Beda partai bu, beda partai. Banyak nih. Sebenarnya ini tuh Pak Menteri, teman-teman ya. Aku bantu kasih tahu Pak Menteri, Pak Menteri. Aku siap. Kalau lain kan salah satu. Aku siap. Jadi aku siap. Satu hektar, tapi hasilnya sama dengan 10 hektar. Mana tu? Itu Pak Kajat mungkin dengan tingkat tanaman ni. Ia berlapis. Sama bertingkat. 20 tingkat. Kayak apa? Ia, dia bisa. Dari atas ke bawah airnya sudah masuk. Turun lagi. Mengalir, bahkan di bawah sudah tahu apa yang kurang. Dilihat lagi, kumpulkan. Di bawahnya mereka ada isi. Dan tutup ya. Boleh tempat saya, boleh. Iya, tempatnya dia aja. Supaya kalau dia salah, dia yang bisa tambahin. Oke, ya? Siap! Ada! Serius! Serius! Ini kok berputuh
berapa hektar? Ya, gua sebanyak-banyak dulu kan bertentuan. Iya. Ya, Bani. Iya. Bani. PSB. Kita jangan pakai jumlah perangkatan. Oke, ada dong. Perangkatan. Terus-terus kredit supaya kita tahu di mana itu sudah terbentuk. Oke. Anggarannya ada kan? Jangan saja anggaran. Tidak ada. Pokoknya sekarang gua mau aja. Kalian juga pegawai di sini tidak boleh miskin, karena kalian harus bertani. Sejahtera kita tanya semua, semenjak Pak Menteri tunjangannya naik. Benar nggak? Belum 20 naik. Karena jangan dipotong-potong. Jangan potong aja. Pendek yang dimot ini. Ini ada personal di Indonesia. Bukan dipotong, dipindahin ke ini. Oke, kita semuanya teman yang berada di terima kasih dari saya. Ya, ke kepala balai besar, silakan lakukan seremonial pastinya berulangnya. 100 hari saya masih mau lihat di sini apa yang kita buat. Gimana pakai ini? Biar kemenangan ini bisa dan jangan kecil-kecil. Saya sudah yang besar-besar. Terima kasih sekian. Assalamualaikum.